Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja selesai mendengar taklimat daripada Encik Kamarul mengenai berkenaan dengan pengurusan harta pusaka dan sebagainya. So, daripada taklimat tersebut, kami telah mendengar secara detail berkenaan dengan harta yang dimiliki oleh semua orang Islam. Tetapi bukan semua yang sedar bahawa harta itu mesti diuruskan. Sebab jika tidak diuruskan, memang kita fikir paling terakhir sekali adalah jalan faraid. Jadi faraid ini pun ada masalah lah, menyebabkan harta kita tidak diselesaikan dengan segera ke ataupun dibukukan. Jadi macam bila taklimat tu diberi, so ada jalan penyelesaian yang kita fikir adalah terbaik untuk menyelesaikannya. Jadi antaranya sebagai contoh hibah itulah. Jadi ramai yang daripada respon soal jawab daripada pendengar ni, jadi diorang kata diorang banyak nak tahu pasal hibah, sebab hibah ni adalah masa kita hidup. Jadi kita boleh menguruskan harta tu dengan orang yang kita sayang, jadi mana kita beri hibah. Jadi saya rasa taklimat ni sangat sangat berkesan lah untuk kita sebagai umat Islam, dan sama-sama kita merancang harta kita sebelum kita mati. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.